Halo Ferry Mariadi viewers, saksikan terus YouTube channel gue, Ferry Mariadi Channel. Oke, viewers, mohon supportnya, tonton terus, subscribe, like, dan share ya. Thank you. Si Alfi. Tukar mobil BMW sama si Kang Andre gak dikasih. Lo terus ini kenapa nyuci mobil di sini? Kalian mobil gue lah. Nggak, gue mau ke sini ditabur. Oh. Punya vlog juga. Pasti dong. Apa namanya, Kak? Ferry Mariadi Channel. Jangan lupa subscribe nonton. Oh. Udah mau 100.000. Alhamdulillah. Cepat, termasuk cepat. Iya, kan gara-gara ada Rans Production. Tolonglah. Gue liat foto lu, sumpah. Gue liat foto lu keren. Yang klasik. Iya, ya udah. Gue kasih Andre dulu nih. Bentar ya. Tidur, bercanda, makan, sama ngerokok. Santai. Gue lagi ngomong-ngomong, gimana? Habis gue dimaki-maki, dimarahin. Kamu siapa? Sama bini gue, sama anak gue, jadi gue bawa aja. Tuh, gue baru ngomong sama Gigi. Bukan mau dijual, Gigi. Gue kemarin main sini. Ya gue mah ya namanya suami, ya udahlah kalau misalnya emang bisa ada cuannya, ada lebihnya, ya udah, gue pikir-pikir dulu deh. Makanya aku tuh bingung kemarin, ini tuh showroom, ini ada motornya kalau saya yang itu motornya Andul itu tuh aksi sebenarnya enggak. Ferry kemarin main di sini pengadaan. Dikata segala sih gue pegadaian kali ya. Jadi Ferry lagi sini kemarin, terus dia bawa hal ini anak gue suka si Ken sih kan, terus cerita gue bilang wah boleh nggak sih gue beli aja nih, gue bilang gitu kan, gue pengen punya yang klasik. Gue pun dong. Sementara dia curhat, pengen bikin YouTube channel, pengen punya kantor sendiri, kamera sendiri segala, kan butuh modal gede dong. Oh. Bilang udah sini, gua ambil dulu motor lo, ntar uangnya bisa pakai modal. Besok udah sukses mau tebus lagi boleh, kan fair dong sebagai teman. Nah, gua nggak percaya. Kalau pas ditebus sih tak naikin nggak harganya. Nah, itu dia. Dia pasti ngambil lebihnya, Gi. Gua nggak tebus nggak kayak gitulah. Ah, lu tanya Raffi, nantinya. Kemarin ya, Raffi beli mobil Morris dari gua, akhirnya dia untung jual lagi. Nah. Tapi berapa? Belum sempat gua tebus, udah dijual. Oh, tapi lu untungin? Ya gua untung. Tapi lagi untung lagi. Iya benar-benar. Tarsan mau tadi jerembab lagi si Raffi di sini. Oh, tadi jerembab di lubang yang sama. Dia. Nah makanya jadi gimana? Udah lah, gua tadi malam gua juga udah mencoba gitu ya, sorak gitu minta petunjuk istiqoroh ini gua. Tapi kayaknya sih emang jangan. Anak gua udah ngomong jangan, bini gua jangan. Gua mau pulang aja. Sorry, Pak. Kalau seandainya kejadian di Raffi, gua mau ngikut aja dah kata Wita. Gigi nyetujuin enggak? Motor ini. Kalau harganya udah dapat 2 kali lipat. Jual. Tapi dia kan enggak tahu bahwa prosesnya diminta waktu lagi umroh. Waktu kalau misalnya Raffi begitu. Gua waktu lagi umroh, ini kan motor jarang, Gigi. Gua minta nih lagi umroh pengen motor yang tipe ini. Ini. Jauh-jauh umroh tapi jauh. Salah satunya ini. Tah, ini nih. Apalagi? Kamu tiap jangan. Oh, gede ditabur gue dari motor. Apaan? Motor. Gue udah bayarin. Jadi? Gak boleh kata dia. Barusan bilang. Ah ya udah gak boleh. Sayang. Aku pengen punya motor klasik. Aku belum punya motor klasik, belum punya. Ini tahun 1940 kan? 1941, 1944. Kok gak jadi? Tadi udah Witanya nggak boleh, bininya nggak boleh ngasih. Gue tanya ke harga kurang. Lu kan harga kurang. 2 kali lipat di, 2 kali lipat gue bayar dari harga modal itu. Berapa? Tanya tuh dia tuh. Berapa? Ini gue mau kan. Lah, sekarang gue boleh nggak motor? Motor mah udah nggak boleh nggak? Berapa? Boleh. Ya boleh. Ya boleh. Boleh. Jangan pi. Boleh. Janganlah. Gua enggak mau gua ngomong harga di depan orang-orang. Janganlah. Enggak usah ngomong berapa. Gua aja enggak usah kamera, masuk dulu tuh, masuk aja dalam sana. Hah? Kenapa lo? Kenapa? Dia mau ngasih kali 2 kali lipat, gua bilang jangan.
Cuma berniaga lu kurang. Berniaga lu. So. Raffi itu ya. Hari ini istilahnya dia datang ke tempat gue tuh udah mendapatkan sekali dayung 2-3 pulau jauhan. Semua. Terlampaui. Iya itu dia. Seandainya Pak Jagre sama motor Harley gue sama. Untuk renang ini. Karena ini tahun satu. Yang gue. Rockers tahun 2000 langka nggak punya dia Rockers? Tapi udah gue papak sebenarnya udah gue modifikasi Rockers tahun 2011 gitu gue punya. So aku kasih itu harganya Pak Adi Andre, aku kasih dari kalau aku tahu kan Kalimat sama Andre jaga tapi begini gue, begini. Tapi kalau itu apa sih? Dalam dunia jadi dalam dunia perdagangan itu ada yang namanya konsekuensi yang dipegang. Haji Ferry udah kesini duluan nawarin ini ke gue. Dan udah di. Kalau udah nggak jadi, sekarang lu baru nyerobot, nggak boleh. Lu kan jadi lu sebagai yang punya harus. Tapi kita udah cancel kan, coba tawarin. Boleh ya. Sama yang aku bilang, kita ini Raffi mah malahan ada babinya, ada lucunya. Kalau misalnya ada nanti, ini gua yakin Ferry pura-pura dia bilang nggak setuju sama kita, padahal udah ditawar sama Raffi lebih tinggi. Demi Allah, baru ketemu tadi demi Allah. Rasulullah, demi Allah baru ketemu tadi demi Allah. Ya kan Ji. Bukannya ketawa demi Allah. Demi Allah. Kita narasi beneran. Tadi begitu gua datang, dia langsung nyentuh. Ah, itu motor keren tuh. Kan gua tadi nengok. Kan gua tadi nanya ini motor siapa? Kan gua bilang yang itu nyetir. Iya, pas datang demi Allah pas datang ya gua tanya. Ya udah terserah. Ya udah terserah lu. Sok segitu. Enggak lah, enggak sange ini sama. Enggak lah. Kalau gue harus cabut nih ketemu dari Jakarta yeah. Kalau misalnya oke, jangan dibawa pulang. Titipin di sini, towing ke rumah dulu. Nanti Kang Ferry ke rumah aku liatin motornya. So tinggal ambil, kalau oke aku transfer. Biaya titip ada loh. Parah banget saya. Apa terlalu penitipan di sini? Tapi nomor handphone masih yang lama. Berarti gua tahu ya. Komitmennya enggak bisa dipegang, ya kan? Bukan gitu, Ji. Ini mah gua amanat, gua nyuruh sama anak sama istri. Tapi lu kasihnya lu boleh. Oh, dia ada motornya nih. Siapa tahu ini yang dikit. Fotoin dong dia kelihatan motornya dong. Siapa tahu jadi milik gua. Lu yang tersinggung. Sujud gua meng sujud lu yang membelakangi kurang sopan sih berarti lu memang siapa ya berarti lu nggak dapet ya udah kan aku jangan sayang jangan yuk ayo. Sayang tapi kamu segitu yang aku tawarin nggak apa-apa kan kamu kan nggak suka motor aku yang itu ya udah kan oke ya tapi ya jelas sama kamu gigi tapi jangan minta aku ya gigi jawab aku bokrok nggak jawab aku harus dengar bunyinya dulu. Dari bunyi. Ini apa yang kunci kan? Gawe kunci jalan. Pakai apa nih? Coba jadi itu. Gue pengen tahu komentar gigi. Tapi nggak seberisik ini. Coba. Enggak, gue cuma mau tanya. Gigi jawab bobrok atau enggak? Ini yang banyak ritualnya. Oh ini nggak mitik? Apa? Enggak ada apa mitik. Bukan maksud gue nggak mau sama dia apa nggak bisa kalau sama kasih. Enggak ada di pencet. Enggak lah. Ini klasik kalau pacar. Oh, ini pacar. Ini mau motor show. Buat cara yang gede aja ini. Enggak ya, apa-apa, gue buat gue panjang. Gue panjang di mobil buat gue. Jadi yang paling depan aku taruh misalnya ini mau berharga bu. Ini mah. 41. Renyah sih kalau dilihat. Oh bukan mau berapa kayak keripik ya sebenarnya. Kan beneran kan kalau misalnya tanya minta boleh kasih tau kan. Lu tanya kalau berinya. Jangan diituin. Aku nanti kirimin aja poin ke rumah nitip sini kalau memang enggak kalau enggak kita balik nih enggak bisa. Tapi kalau oke, okay, ntar kirimin ke rumah. Nanti pas kalau saya pulang ke rumah aku terus. Yang karat-karatan itu mesti bersih. Bisa, saya emang gampang. Sama nanti paling mau mereka kita lihat kalau misalnya suka coba puter. Tapi mau pernah ngambil ada surat itu? Ya iya, aku mau nggak pernah ada surat. Tapi gini, kalau mau ambil aku minta satu. Apa? Yang biru diganti pink boleh nggak? Boleh, kalau boleh, tapi taruh di tengah-tengah ya.
Yaudah. Gak apa-apa kan aku chat kalau aku udah milikin. Oke, oke, udah. Gak usah lama, gak usah lama-lama. Gak usah lama. Ini ambil buat tuh, gak apa-apa. Gue gak jadi, gak apa-apa. Oh. Nah, istri lu udah mengizinkan. Minta di chat pink, harga lu lebih mahal. Sok, ambil, gak apa-apa. Tukeran. Oke. Gak jadi ya, Ji. Gak apa-apa, Ji. Gak apa-apa. Kenapa lagi? Boleh gak? Boleh gak? Gak tau, saya mesti ngomong dulu. Ya, kalau aku tuh lagi berpikir ya, karena ini tuh kan banyak laki-laki gitu, bisa rainbow juga. Apa kan kalau udah aku lima? Kalau dari beli dia, terserah. Jadi aku pengen kayak rainbow. Iya, terus nanti di belakangnya ada kayak mau dibikin bola kadot juga gak apa-apa sih kalau udah kasih bulu-bulu jadi kayak unicorn. Bulu-bulu. Ini silver boy ya? Iya, kayak itu yang kuda itu. Lu sih tau. Iya. Di sebelah sini, sampai sini. Aduh. Oke, ini pedanya cicak ke semua yuk. Udah gitu ada bendera merah putih ya? Allah. Biar kayak 17 Agustus gitu. Oke nih buat semua ya, jadi udah hari ini berarti transaksi gua sama Ferry Marini gak jadi. Dan ini terlihat jelas buat anda semua bahwa gua ternyata kalah harga gua. Ferry bilang dari studio oleh istrinya ternyata belum tentu juga, kan belum ngomong sama Deswita, ya kan? Enak aja belum. Uang itu bukan segalanya menurut gua. Tapi kalau enggak ada uang segalanya enggak ada artinya. Bisa, iya, gue pegang laptop lu, Pak. Kenapa gue ngapain? Lu pegang laptop lu, Pak. Gue anak surut, Pak. Ya udah, kalau gitu. Udah, gue jalan nanti, Pak. Kabarin ya. Siap. Kalau bisa. Bro. Ya. Jaya. Jangan lupa. Lihat rumah gue. Oh iya, iya. Janji ya. Yang di depan, ya? Sekarang yang di depan, tuh. Apa? Ini mau beli rumah juga? Dia mau tuker. Wih! Gue mau dituker. Iya. Oh, kamu yang tertarik sama Tidak lihat. Kayaknya dia tertarik sama Fiat gua nih. Ini siapa yang bisa duduk di belakang? Adul sama Rasmini. Adul sama Rafata. Iya, Adul, Rafata, Rasmini. Sama baik. Bisa main bola di belakang Adul. Tetep gak ada safety belt-nya ya? Oh, pakai rapi ya. Gini, kemudian. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih, senang. Oke, terima kasih. Jadi gitu, Andre. Ya, gua tuh kemarin nyampe rumah langsung ketemu sama Wita sama Abay di dapur di sidang gitu langsung. Pokoknya bawa balik lagi motor. Aku enggak mau ini. Jadi kalau Wita mah lebih ngelihat pada saat gua perjuangan mendapatkan ini motor. Ya gue gak tahu ya, jodoh-jodohan kan kalau beli motor tua kan kayak lu beli tanah kan jodoh-jodohan. Iya. Nah, gue gak tahu apakah sama lu jodoh atau sama Raffi yang jodoh, gue gak tau. Kalau gue mah ya intinya yang terbaik aja lah. Iya tapi gue menghargai lah kalau memang itu perjuangan lu sampai dari sampai ke Mekah minta segala macam ya itu gue harus hargai. Nah, kemarin kan gue cuma bantu, tapi kalau memang belum jodoh ya. Tapi sometimes kalau misalnya someday lu perlu kasih kabar ke gue. Siapa tahu gue udah gak minat. Aduh, dong. Ya udah, sip, thank you. Kalau mau minta, jalan lagi ya. Oke, okay. Gue mau syutingnya kan. Oke. Assalamualaikum. Halo, Ferry Mariadi viewers. Saksikan terus YouTube channel gue, Ferry Mariadi Channel. Oke, viewers, mohon supportnya. Tonton terus, subscribe, like, dan share ya. Thank you.